Pemirsa, organisasi masyarakat Raja Wali Garda Pemuda Indonesia RGIPI melantik pimpinan serta pengurus DPW se-Jawa Barat di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung Sabtu sore. Dalam kegiatan pelantikan ini, Ormas RGPI pun melakukan konsolidasi untuk 2024 dan menyatakan sikap independen serta tidak berpartai. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung, organisasi masyarakat atau Ormas Raja Wali Garda Pemuda Indonesia atau RGPI melantik pimpinan serta pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW se-Jawa Barat Sabtu sore 30 Oktober 2021. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum RGPI Daniel Hidayat atau biasa disapa Bang Daniel, didampingi seluruh jajaran pengurus DPP RGPI. Dalam kegiatan pelantikan ini, Ormas RGPI pun melakukan konsolidasi jelang pemilu 2024. Dalam konsolidasi, RGPI mengambil sikap independen serta tidak berpartai politik. Meski demikian, RGPI mempersilahkan anggotanya untuk menentukan sikap masing-masing. Namun, sebelumnya harus melepas terlebih dahulu nama RGPI jika ingin bergabung bersama partai politik tertentu. Pelantikan hari ini kita melantik seluruh anggota DPW se-Jawa Barat, yang terutama se-Bandung Raya, karena kita ini COVID. Maka tidak bisa kita melakukan 27 kabupaten dan kota karena aturan, dan kita harus menjaga prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah. Makanya khusus Jawa Barat, karena berada 27 kabupaten dengan kota tingkat DPW-nya, maka kita akan melakukan pelantikan 3 kali khusus Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini adalah barometer untuk kita konsolidasi 2024. Nah, jadi konsolidasi 2024 jelas RGPI adalah independen, religius, dan nasionalis. Jadi kami tidak berpartai. Anggota boleh berpartai, boleh menentukan politiknya, tapi di saat dia mengenakan baju RGPI, maka NKRI yang harus dijaga. Sementara itu, Ketua RGPI Kota Bandung menegaskan setelah dilantik dirinya akan langsung menjalankan program kerja sesuai amanat Ketua Umum RGPI. Pihaknya akan membantu masyarakat dan menjadi kontrol pemerintah, serta tak segan untuk bersinergi bersama pemerintah. Program RGP yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ketum, itu umum. Tapi untuk kebutuhan informasi masyarakat adalah yang pertama menampung aspirasi masyarakat. Kami sebagai DPW Kota Bandung akan menampung aspirasi masyarakat. Yang pertama, kami akan mensinergikan antara aspirasi masyarakat dengan program-program pemerintah setempat. Kalau seandainya program tersebut ada sekiranya yang merugikan aspirasi masyarakat ataupun tidak menjalankan apapun aspirasi masyarakat, maka kami mungkin akan menjadi oposisi. Tetapi kalau seandainya program masyarakat dari hasil musrembang, dari hasil rembuk warga, lalu dikelola oleh pemerintahan khususnya Pemkot Bandung, dan aspirasinya dilaksanakan dan direalisasikan, kami akan mendukung penuh terhadap program itu. Selain melantik pengurus DPW RGPI se-Jawa Barat, dalam kegiatan tersebut pun DPP RGPI melantik Ketua DPW, Pengurus Rikandi, dan Advokat Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.